Mantap lagi, kita pupuknya harus rutin. Fosfornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, Man, ya. Dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kegiatan saya sore ini, saya akan melakukan pemupukan supaya batang sawitnya tambah besar, dan juga pupuk perangsang akar, Man, ya. Saya menggunakan jenis pupuk SP27. Dari Florapos, kandungannya nih, Man, ya, namanya dinamakan SP27, 27% fosfat, Man, ya, 20% sulfur. Ini kandungannya, Man, ini cukup lengkap nih. Harganya saya beli Rp225.000, fosfatnya 27%, magnesiumnya 3%, kalsium KO-nya 20%, sulfurnya 2,5%, dan boronnya, ada boronnya, Man, ya, cukup lengkap nih. Sudikanya 2%. Langsung saja kita pupuk. Ini bentuk pupuknya, Man, ya, warna abu-abu, hitam, Man. Dosisnya saya pakai sekitar 1 kilo per pohon. Biasa, tabur ke serata mungkin. Saya berani pupuk di sini soalnya biasa ada hujan lokalnya, Man, ya, walaupun musim panas. Kemarin ada hujan 2 hari yang lalu. Ini bekasnya pupuk urea 2 minggu yang lalu, Man, ya, saya pupuk urea. Ini sore hari, Man, ya. Dia tidak terkena matahari. Ini yang sama dengan tanah, Man, ya. Bor lagi. Ini
udah mendung-mendung ya. Semoga hujan habis mupuk nih. Campurkan serata mungkin man ya, biar cepat mudah larut. Bismillahirrahmanirrahim. Teman ya, minimal jaraknya 1 meter dari batang sawitnya man ya. Kalau bisa di musim panas ini pupuknya di sore-sore man ya, sore hari ya, supaya tidak terlalu lama kena matahari. Masih mulai ngomong man ya, mantap posnya sebesar nih man. Ini calon buahnya baru udah keluar man ya, biar tambah mantap lagi. Kita pupuknya harus rutin. Kosarnya keliling, walaupun masih ada jantannya man ya. Ini manfaat pupukan SP36 atau SP27 man ya, untuk merangsang akar dan memperbesar batang man ya, supaya besar, kuat, kokoh, tidak mudah tumbang man ya, dan menyempurnakan pembungaan dan memperbesar biji, pembentukan biji man ya, juga mempercepat pembentangan buah. Masih banyak lainnya man ya. Ini dosisnya 1 kilo per pokok. Kita seperti biasa ditaburkan serata mungkin sekeliling pohon man ya, supaya cepat terserap oleh tanaman. Ini kebetulan di dekat gunung man ya. Biasa di sini masih ada hujan lokal, jadi saya berani memupuk
walaupun musim panas man ya. Itu sana udah mendung-mendung tuh. Tuh gunung tuh di atas tuh. Awas Gunung Palong. Ini buahnya mantap man ya. Ini nanti kita nyusul lagi KCL habis ini. Ini bekasnya dolomit man ya, putih-putih nih. Ini udah 3 bulan yang lalu dolomit nih. Wahnya mantap nih. Sekian dulu man, semoga bermanfaat lah kegiatan saya melakukan pemupukan sawit supaya untuk merangsang akar pupuknya man ya. Juga pembesaran batang kokoh semua supaya makin menghasilkan, makin berisi. Sekian dulu teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.